kemudian tidak lama kemudian setelah pulang, karena korban merasa bahwa betul-betul Pak Haji ini memiliki kemampuan, kemudian komunikasi apakah mau dilanjutkan. 2 hari kemudian korban disampaikan bahwa tolong sampaikan, menyiapkan uang nominal 1.000 itu 10 biji, ya. Kemudian nominal 20.000, ulangi 1.000 20 biji, 2.000 20 biji, kemudian 5.000 20 biji, kemudian 10.000 3 biji, seperti itu, ya. Tapi dia sudah menyiapkan lagi nih, dia sudah melihat menyiapkan apa kain-kain nih. Jadi yang 1.000 itu dia sudah menyiapkan menjadi 10.000. Paham ya? Ini 10.000. Ini 10.000 punyanya dia. Sebelum pulang mau berangkat ke rumah korban nih. Yang 2.000 itu dia naikkan jadi 20.000. Masukkan di sini. 20.000 masuk sampai yang 100.000 itu ulangi yang 10.000 itu dinaikkan jadi 100.000. Sudah ada 3 begini. Oke, 3 beberapa cara kerjanya dia dimasukkan situ. Sebelum ke rumahnya korban, dia sudah menyiapkan ini. Nah, sampai di rumahnya korban dimintalah mana duit yang 1.000, masukkan di sini. Ya kan? Dimasukkan di sini. 1.000. Masukkan 1.000. Kemudian dituker. Yang 1.000 itu diambil sama dia, punyanya korban, dia tuker dengan 10.000 yang punyanya dia. Jadi seakan-akan dari 1.000 menjadi 10.000. Paham enggak? Sampai sini. Begitu tekniknya. Untuk yang kedua kalinya. Jadi setelah sudah ritual lagi ditukar sama dia, yang punyanya korban ditaruh sama dia, yang punyanya dia yang dari rumah, dari hotel ditukar. Nah, setelah itu ritual segala macam, kemudian kembali dia mengatakan silahkan dibuka. Ternyata dibuka, wah, yang 1.000 menjadi 10.000. Yang 2.000 menjadi 20.000. Ya kan? Yang 5.000 menjadi 50.000. Yang 1.000 menjadi 100.000. Jadi meyakinkan korbannya bahwa memang betul tersangka ini mampu menggandakan uang. Sehingga korban betul-betul yakin. Kemudian